Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini saya Burhanuddin bin Ya mewakili rakan-rakan penyelidik saya iaitu Muhammad Fadli bin Ahmad dan Muhammad Azli bin Adnan akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Effect of Religious Practice on Emotional Stability During the COVID-19 Pandemic, iaitu kesan amalan beragama terhadap kestabilan emosi semasa pandemik COVID-19. Baik, sebagai pengenalannya, pada awal tahun 2019, dunia dikejutkan dengan sebuah sejarah apabila munculnya wabak yang disebabkan oleh sejenis virus yang baru yang diberi nama COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, okay, yang mengakibatkan kematian penduduk. Begitu juga di Malaysia, sehingga kini lebih daripada 2 juta yang telah dijangkiti COVID-19 ini yang menyebabkan kematian puluhan ribu penduduk di Malaysia. Okay, rentetan daripada wabak itu, rakyat khususnya di Malaysia telah mengalami gangguan emosi, kecelaruan jiwa akibat daripada wabak COVID ini yang merebak seluruh dunia, khususnya di Malaysia lah. Begitu juga oleh kerana itu, kerajaan Malaysia telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan iaitu PKP yang bersiri-siri, daripada siri 1 sehinggalah beberapa siri yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan ke atas rakyat jelata yang menyebabkan keterbatasan rakyat untuk bergerak ke sana ke sini. So, seterusnya mengganggu kehidupan seharian yang tidak boleh bekerja, yang tidak boleh pergi ke mana-mana kerana kawalan PKP ini. Begitu juga dalam sistem pendidikan kita. Okay, daripada bersemuka oleh kerana serangan COVID wabak ini menyebabkan ramai sekolah-sekolah, ramai pelajar-pelajar yang di sekolah ini tidak dapat menghadiri ataupun dihalang untuk menghadiri kelas secara bersemuka. Dan dalam tempoh PKP tersebut, pembelajaran telah diubah daripada bersemuka kepada pembelajaran secara dalam talian. Okay. Itu juga sebenarnya walaupun dari sudutnya memberi impak yang positif, setengahnya ada juga yang menyebabkan perkara-perkara yang negatif. Contohnya isu talian, isu internet di kawasan penduduk luar bandar yang tidak boleh mendapat capaian internet lah. Okay, menimbulkan masalah pembelajaran di kalangan para pelajar. Justru itu, objektif kajian ini adalah untuk melihat kesan COVID-19 terhadap kesihatan emosi dalam kalangan staf Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, PTSS, dan juga menentukan tahap amalan keagamaan dalam kalangan staf PTSS. Baik. Dalam melaksanakan kajian ini, kami menggunakan kajian kuantitatif yang menggunakan borang soal selidik secara dalam talian kepada staf Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, dan kaedah persempelan mudah digunakan dalam memilih responden yang berpotensi untuk menjawab soalan kajian. Responden adalah seramai 210 orang berbanding populasi seramai 418 orang. Kaedah skor Likert yang digunakan adalah sangat setuju dengan skor 5 mata, setuju dengan skor 4 mata, tidak pasti dengan skor 3 mata, tidak setuju dengan skor 2 mata dan sangat tidak setuju dengan skor 1 mata. Dapatan yang diperolehi ini dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif yang melibatkan kekerapan, peratusan,
mean bagi mengukur objektif kajian yang telah digariskan. Senarai soalan borang soal 3D ini telah disediakan berdasarkan kajian literatur. Borang soal 3D terdiri daripada dua bahagian, yang mana yang pertamanya adalah menjurus kepada tahap amalan keagamaan dalam kalangan staf Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, dan bahagian yang kedua merangkumi tahap kestabilan emosi staf semasa pandemik. Kutipan data yang telah dijalankan secara atas talian dan analisis kekerapan telah digunakan bagi menganalisis data yang telah dikutip. Analisis data menggunakan perisian SPSS 23.0 dan kebolehpercayaan untuk soal 3D ini berada pada tahap yang tinggi, iaitu nilai Alpha Cronbach mencatatkan bacaan 0.911. Baik, seterusnya keputusan daripada analisis, seperti mana yang saya sebut tadi berkenaan dengan dua bahagian. Okay, kita mengkaji dua bahagian, iaitu yang pertama tadi iaitu bagaimana kita mengukur amalan keagamaan di kalangan staf Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, dan bahagian kedua iaitu merangkumi tahap kestabilan emosi staf semasa pandemik. So kita lihat jadual satu, ini adalah keputusan untuk bahagian yang pertama, iaitu nilai skor amalan keagamaan dalam kalangan staf Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Ada 7 soalan yang ditanya berkenaan dengan amalan keagamaan di kalangan staf. Yang pertama, keputusan analisis ini yang pertama adalah mendirikan solat fardu setiap hari yang mencatat purata min sebanyak 4.61. Yang kedua, membaca Al-Quran setiap hari yang mencatat keputusan purata min sebanyak 4.01. Yang ketiga, bersedekah setiap hari yang mencatat keputusan 3.38. Yang keempat, bertaubat setiap hari, minnya adalah 3.72. Yang kelima, berselawat setiap hari 4.26. Yang keenam, berdoa setiap hari 4.66. Dan yang terakhirnya adalah solat tahajud setiap hari, keputusan purata minnya adalah 2.96. So purata minnya adalah mencatat keputusan ataupun purata min yang agak tinggi, iaitu 3.94. Berdasarkan jadual satu ini, boleh kita lihat yang paling tinggi adalah soalan yang berkaitan dengan berdoa setiap hari. Ini nak menunjukkan bahawanya staf Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin ini kebanyakannya memang berdoa setiap hari, iaitu min puratanya adalah 4.66. Di sini juga kita lihat yang pertama itu, soalan yang pertama berkaitan dengan mendirikan solat fardu setiap hari mencatatkan min yang sangat tinggi. Okey, berkenaan dengan solat fardu 4.61. Walaupun begitu, kita nampak bukan penuh, bermaksud di sini tidak semuanya staf Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin ini mendirikan solat. Baik, seterusnya kita melihat jadual 2, iaitu berkenaan dengan bahagian yang kedua, merangkumi tahap kestabilan emosi semasa pandemik di kalangan staf PTSS. Jika kita lihat jadual 2 ini,
Soalan merangkumi berkaitan dengan kestabilan emosi, 14 soalan yang dikemukakan kepada responden dan keputusannya adalah seperti berikut. Yang pertama, reda dengan ujian COVID-19. Minnya adalah 3.99. Yang kedua, syukur dengan rezeki semasa pandemik, 4.56. Yang ketiga, sabar menempuhi dugaan semasa pandemik, purata minnya adalah 4.29. Yang keempat, bertawakal semasa suasana pandemik, 4.36. Yang kelima, sangka baik semasa sesama manusia yang dijangkiti COVID-19. Yang mencatat min adalah 4.32. Yang keenam, memberi kemaafan salah orang lain semasa pandemik. Yang mencatat min sebanyak 4.16. Yang ketujuh, menjauhi sikap menipu walaupun dalam kesempitan, 4.45. Yang kelapan, mengelak diri dari mengumpat orang lain, mencatat skor purata min 4.13. Yang kesembilan, mengawal diri dari mengata orang lain, 4.35. Yang kesepuluh, mengelak diri dari mengaibkan orang lain, 4.51. Yang kesebelas, mengawal diri dari marah semasa giliran vaksin, 4.43. Yang ke-12, menjauhi diri mengambil giliran orang lain, 4.64. Yang ke-13, menjauhi diri dari protes jenis vaksin yang diterima, 4.43. Dan yang terakhirnya adalah menjauhi diri dari menyakiti hati orang lain yang menerima vaksin lebih awal, yang mencatat skor 4.47. So kita lihat di sini purata min keseluruhan kepada nilai skor kestabilan emosi semasa pandemi ini adalah mencatat purata min sebanyak 4.36. Daripada dapatan tadi, kita lihat kepada analisis kepada dua jadual tadi. Dapatan kajian menunjukkan nilai skor amalan keagamaan dalam kalangan staf PTSS berada pada skor yang sangat tinggi seperti ditunjukkan dalam jadual 1. Secara umumnya, mereka reda dengan ujian COVID-19 dengan skor 3.94. Hasilnya, dengan pengamalan ajaran agama, ia mampu untuk mewujudkan kestabilan emosi dan hidup yang seterusnya membolehkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia berada dalam persekitaran dan hubungan yang baik. Baik, sebagai kesimpulan dan saranan, kajian turut mendapati bahawa pengamalan hidup beragama ini mampu merealisasikan tuntutan maqashi'ar syar'iyah dalam memelihara agama, nyawa dan akal. Selari dengan dapatan kajian ini juga, kursus-kursus seminar yang berkait dengan amalan keagamaan wajar dipertingkat bagi meningkatkan kesihatan emosi dan mental seseorang individu yang seterusnya pada masa yang sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.